Halo semuanya, kita sekarang lagi mau ada challenge dari kapanlagi.com bersama Michelle. Kita akan menggombalkan Gombalin. Oh, enggak bisa bilang gombalkan ya? Itu aneh banget. Menggombalin Michelle. Rock, paper, scissor, shoot. Yes. Ya iyalah dia tahu kalau tadi pakai bola. Ya teman. Profile picture kamu aku save ya. Buat apa? Ya kan aku mau kirim ke NASA biar mereka tahu ada yang lebih indah dari bintang. Oh. Kalau aslinya nge-save fotonya mah buat niat yang beda itu. Michelle. Coba deh sesekali kamu kalau mirror selfie gitu, kalau kamu foto di depan kaca, fotonya sambil bawa 11 karangan bunga. Kenapa? Soalnya kamu bakal lihat ada 12 hal terindah yang ada di dunia. Gue gak ngerti. Gue juga gak ngerti, makanya gue minta ganti. Soalnya kamu bakal lihat ada 12 hal terindah yang ada di dunia. Oh, maksudnya kenapa? Maksudnya kenapa harus mirror selfie gitu? The 12 wonder of the world, kan? Oke, mas. Kayak ini kayaknya. Michelle, kalau kamu peluru, aku mau lo nembak diri aku sendiri supaya kamu ada di dalam aku. Yang ada mati, woi. Kalau tembak peluru mati. Ya, yang penting kan mati bareng-bareng. Woi ini. Katanya orang itu bisa jadi bodoh karena cinta. Tapi aku tuh enggak peduli itu. Aku cuma mikir betapa bodohnya mantanmu yang berhenti mencintaimu. Oh iya benar. Benar. Lah emang siapa yang menang nih? Feng Shui, Feng Shui. Ini sih. Ah. Arisan. Lu enggak ada. Kita pernah kenal gak sih? Soalnya kamu tuh kayak my next girlfriend gitu. Hello darkness my old friend. Tadi nama kamu siapa? Oh, kirain Google. Kenapa? Soalnya kamu punya semua hal yang aku cari. harusnya tuh yang direkam bukan kita, orang-orang yang di belakang sana. Yes! Ike! Two hours later. Oh, okay. Gue baru nangkep. Gini, Michelle. Biar kayak di film-film, gimana kalau kita berdua jadi komplotan penjahat? Aku mencuri hatimu dan kamu mencuri hatiku. Seriously? itu berhasil gak sih di dunia asli? Michelle, aku boleh gak sih ngikutin kamu? Boleh, di Instagram. Gue diem lu. Kenapa? Ya, soalnya gini loh. Ya. Orang tua aku itu bilang kalau mimpi itu harus dikejar. Yes. Terus sekarang gue kan? Yes! Dua sama. Ya, posisinya cacat. Ini penentuan nih, benernya gak posisi ini. Aku, oh ini kamu tebak, mau yang ini atau yang ini? Kenapa nggak dua-duanya aja? Itu berhasil nggak sih? Nggak tahu.